Kita sudah dapat menu makan siang, bro. Mantap lah. Waduh, kihong, bro. Ini kihong ini, bro. Ini yang kihong namanya, bro. Kalau kami bilang mengkudu ini, yang kita suka ini, bro. Ini ulat siau namanya, bro. Ini enak ini, bro. Biasanya kita pungut untuk biar kita bisa usin-usin nanti di rumah. Ini kentongkangnya, itu cocolannya, bro. Ini nasinya. Kita mau makan dulu. Ini spot kita, bro. Itu jaran iwak fishing sudah nguncal di situ, bro. Kita nguncal di sini dulu, bro. Kita coba-coba lah di sekitar sini. Ini spotnya, bro. Spotnya danau sungai mati, bro. Sungai mati, sungai yang sudah buntu, bro. Banyak duri, bro. Banyak durinya, bro. Kita coba, bro. Di sini, bro. Thank you.
Kau mau nyamber? Walah bro, kocolan bro, kocolan. Nyamber situ. Mocel. Kocolan bro, yang nyamber bro. Ya. Alah, gak ada kena-kena bro, dua kali bro. Dua kali disambar bro. Baik, kecolan. Biar. Hah? Di sana, di apu-apu tuh. Di apu-apu sana. Kita yang nguncal, yang kada suka. Bro. Bro. Lumayan bro, biar kecolan. Bro. Kecolan. Lumayan babon bro. Bro. Lumayan babon. Strike pertama kita bro. Mantap. Sip. Aduh duri bro. Sip. Nah. Sip. Waduh. Ini yang pertama, bro. Yang pertama di spot ini. Mantap strike perdana kita hari ini. Sip. Kita simpan. Yang pasti kita sudah dapat menu makan siang bro, mantap lah. Sebenarnya kita nanti kalau ada waktu kita mau bakar ikan bro. Ini yang pertama. Sip. Kurung. Cari lagi. Kita ulang sekali lagi bro. Bro. Waduh, bro. Waduh. Aduh, lepas, bro. Disambar di tunggul situ, bro. Kita lihat, bro. Siapa tahu masih ada, bro. Luar biasa itu tuh, bro. Lumayan besar tadi, bro, sambarannya. Tapi kita lihat dulu. Masih ada. Aduh lepas bro. Hei, lepas bro. Hei. Lepas bro, sembarannya bro. Sip. Bro, kita capek nguncal bro. Sudah 1 jam kurang lebih kita nguncal. Sekarang kita mau sambil duduk aja dulu bro. Sambil tunggu agak siang lah sedikit. Ini masih belum mau muncul bro. Soalnya habis hujan tadi malam bro. Makanya airnya keruh. Nah, kita sambil bottom. Sebenarnya kita ada bawa pancing bottom sama
empat cacing. Kita coba bro, siapa tahu dia mau juga bro, betul. Siapa dia main di bawah bro. Kita coba, tuh kita bawa, ada bawa. Ini cuma umpan bro, di bakul merah. Sip, kita pasang dulu. Bentar. Bro, kita coba bro, nung bro. Wah, umpannya bro, besar bro, cacingnya. Dua ekor kita pasang, biar perdana. Situ aja bro. Mudah-mudahan ada bro. Satunya kita pasang lagi bro. Makan bro. Bro. Waduh. Waduh. Oh bro. Oh bro. Apa ini bro? Waduh, kihong bro. Ini kihong ini bro. Ini yang kihong namanya bro. Kalau kami bilang mengkudu ini. Bujuk yang asli nih. Ini masih kecil nih bro. Ini bisa sampai 2 kilo beratnya. Mantap ini bro. Nanti kalau hidup kita bawa sampai ke rumah. Mantap, mantap. Nanti kita bawa juga tempat depannya bro. Siap, siap. Kita simpan dulu. Ini strike kedua kita hari ini. Tapi strike pertama dengan teknik bottom. Mantap bro, siap. Siap. Kita coba lagi bro. Mudah-mudahan ada lagi bro. Pasang lagi bro. Udah dapat satu kita bro. Bujuk bro. Kalau kami sini namanya kihong atau itu ada kayaknya bro. Nah bro, kita mau pindah spot dari bro. Di tengah jalan kita ketemu jamur. Orang sini bilang kulat siau, jamur siau. Nah ini dia bentuknya bro. Kebetulan kita ketemu bro, kita pungut bro. Enak ini bro. Ini namanya kulat siau. Ini enggak juga yang terlalu mahal harganya bro. Kebetulan kita ketemu dan kita suka ini bro. Ini kulat siau namanya bro. Ini enak ini bro. Biasanya kita pungut untuk biar kita bisa usin-usin nanti di rumah kalau pulang bro. Mancing kita sudah strike 2 bro. Nah kita ini kita ambil. Lumayan lah. Kita cari lumayan lah ada bro. Kebetulan ketemu bro, kita pungut aja bro. Sayang. Ini kulat siau ini namanya bro. Kita pungut semua bro. Mantap lah. Kami pungut dulu bro. Itu kita mancing lagi. Mantap, kita cari. Aku cari ini dulu bro. Kita pungut tuh banyak jadi tuh. Nah, kuning-kuning gitu. Mantap, sip. Nanti kita ketemu mancingnya lagi bro. Kita coba di sini lagi bro. Itu aja bro. Orang aja tempatnya bro. Cara mancing lah. Thank you.
ini makanan ini bro. Oh, bro. Bukan bro. Oh, bro. Strike bro. Oh, bro. Oh. Strike bro. Baru kita lempar bro. Langsung strike. Aduh, aduh. Jatuh bro. Oh, bro. Lumayan bro. Lumayan, lumayan. Situ aja bro. Sip, sip. Kita pasang lagi satunya bro. Ya bro, kita nyalain api bro. Kita mau bakar ikan dulu. Biar dulu. Nah, begitu ikan mau ikan bro. Bikin suaranya itu lagi bro. Kita mau bakar ikan, kita mau ikan dulu. Kita bawa bakar ikan besar bro. Nanti ikan bro. Kita ada bawa nasi. Cuman sengaja kita enggak bawa lauk. Sebab kita mancing, kita mau menikmatinya bro. Kita bakar dulu. Kita bersihkan ikannya dulu bro. Mantap, sip. Ya bro, kita bakar dulu bro. Nah, bro. Ya bro, sampai di sini dulu video kali ini. Kita mau makan bro. Kita sampai di sini dulu videonya. Hasil kita mancing hari ini cuma 3 ekor bro. 2 bottom, satunya casting tadi bro. Sekarang kita mau makan. Setelah makan kita tunggu joran luak fishing teman kita. Dia masih di atas. Mungkin kita mau meluncur pulang nanti bro. Sampai di sini dulu video kali ini. Jika suka dengan video-video kami, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya bro, agar tahu video-video terbaru dari kami. Dan jika berkenan, di share ke media-media sosialnya bro, agar channel kita tetap berkembang dan menjadi hiburan buat kita semua. Mantap. Cari hiburan bro, sama cari kebahagiaan. Mantap. Ini bro. Masih bro. Kita sama joran nih. Dan panggangnya cocolannya bro. Masih. Kita ya bro. Kita udah selesai makan. Jadi pancing masih kita pasang bro.
sambil nunggu joran iwak fishing teman kita. Nah, buat teman-teman silakan kunjungi channel beliau, joran iwak fishing. Banyak keseruan-keseruan juga di dalamnya, bro. Seruan-seruan mancing. Karena dia ada di dalam, kita sambil nunggu, kita sambil mancing, bro. Nah, satu lagi hasil kita tadi, bro, nih. Satunya, bro. Lupa kita beritahu, bro. Jamur. Oh, jamur. Kulat siau. Ini lebih sekilo nih, bro. Mantap nih, bro. Ini untuk kita oseng di rumah nanti, bro. Sip, sedap, oseng pedas. Mantap nih, bro. Ini caranya, bro, kalau ini direbus dulu sampai agak-agak lembut lah. Baru ditiriskan, baru dikoseng, kasih bumbu, bro. Nah, itu caranya, bro, untuk menghilangkan bau bau tanah atau bau lumpur. Soalnya dia tumbuh di atas tanah ini, bro. Dan satu lagi, jamur ini, jamur memang jamur konsumsi orang Dayak Ngejuk, bro. Entah di Dayak-Dayak yang lain kita nggak tahu apa namanya di tempat mereka. Kalau di tempat kami, kulat siau. Ini menandakan kalau ini tumbuh, maka air itu akan sampai situ, bro. Dalamnya. Nanti ini sebagai penanda bahwa air mau dalam biasanya, bro. Itu cirinya, bro. Mantap. Sip. Kita tunggu. Kita sampai jumpa lagi aja, bro. Tidak. Soalnya sudah kita tutup tadi. Kita sambil nunggu si joran iwak fishing aja, bro. Mantap. Sip.